Selamat datang di Pertamax7.com channel, salam Mogimania. Jadi Honda Jepang resmi meluncurkan New Honda CB500X. Tapi Honda nyebutnya kok Mini Adventure Bike ya, gak tahu. Padahal ini Mogi loh, tapi kok disebutnya Mini. Lanjut untuk Honda CB500X di 2022 ini mendapatkan beberapa update yang bikin tampilan menarik dan juga performanya semakin mumpuni. Yang pertama adalah penggunaan suspensi depan upside down Showa SFFBP dengan diameter as 41 mm. Penggunaan upside down ini selain membuat tampilan semakin ganteng, karena dulu kan teleskopik, sekarang pakai upside down tampilan semakin ganteng dan juga handling juga akan semakin meningkat, lebih enak. Terus untuk update selanjutnya adalah penggunaan rem depan ganda, cakram ganda, ukurannya lebih kecil 296 mm tapi ganda, menggantikan diameter piston sebelumnya kan lebih besar yaitu 320 mm tapi single disc. Tentu penggunaan dual disc ini akan lebih enak, lebih pakem, lebih merata. Jadi nekennya nggak perlu dalam-dalam, udah lebih pakem dan lebih merata. Itu yang penting. Terus untuk rem depan Honda CB500X ini menggunakan Nissin kalipernya tapi aksial, Pak Di. Nggak tahu ya kok pakainya aksial, bukan radial seperti CB500F maupun CBR500R. Untuk kalipernya sendiri saya lihat 2 piston sesuai dengan klaim berita resmi dari Honda Jepang, menggunakan kaliper 2 piston kaliper. Terus ada ubahan lagi di bagian pelek depan lebih ringan, pelek belakang lebih ringan untuk meningkatkan handling karena beban ansprung berkurang. Terus untuk bobot basah tetap 199 kg, jadi hampir 2 kintal. Untuk persentase distribusi beban, distribusi bobot kendaraan, untuk ban depan mendapatkan berat 48,7%, sedangkan untuk belakang 51,3%. Memang lebih berat ke belakang untuk motor Avenger ini. Terkait suspensi depan juga lebih jangkung sehingga bobot akan mengalah ke belakang. Terus Honda juga menggunakan suspensi belakang, tepatnya perubahan di swing arm, lebih ringan, lebih kaku tapi oke. Terus ubahan selanjutnya tentu di bagian mesin, aku lupa nyebut, yaitu ada penggunaan radiator yang lebih ringan untuk mengkompensasi upside down kan. Terus pengaturan mapping injeksi yang lebih advance, lebih ditingkatkan lagi untuk mengejar torsi. Lanjut penggunaan lampu LED yang lebih bertenaga, lebih terang untuk adventure. Kita lanjut ke pilihan warna dari Honda CB500X versi 2022. Ada 3. Yang pertama adalah merah yang Honda banget, merah hitam. Untuk warna yang kedua adalah hitam ditambah dengan abu-abu gelap gitu. Ini juga garang. Dan untuk warna favorit pemirsa Pertamax7.com adalah warna ketiga ini, yaitu Pearl Organic Green. Yang ini kok kayak TNI ya, tentara gitu, army-army gitu. Kita lanjut ke spesifikasi dari Honda CB500X versi 2022. Tidak banyak berubah dengan versi sebelumnya. Mesin 471cc DOHC 8 klep berpendingin cairan. Terus klaim power maksimal di 35 kW atau di 46,9 HP. Tampak kecil memang bagi pemirsa yang wah lihat Mogi kok cuma 46 HP. Tapi ingat, ini di 8600 RPM. Memang ini motor untuk adventure-adventure lah. Enggak perlu RPM sampai 18.000 gitu kan. Ya kesuwen, Pak De. Ini buat gaspol-gaspolan untuk tarik-tarikan atau stop and go. Terlebih dengan penggunaan klaim dari Honda terkait torsi di 43 Nm di 6500 RPM. Jadi bayangin sendirilah tariannya kayak apa, wood-woodnya. Terus apalagi yang perlu saya bahas, karena sudah fitur-fiturnya sudah jelas. Untuk pelek depan itu di 19 inci ringnya. Jadi ini motor adventure banget dengan pola ban dual purpose yang ciamik. Motor ini enak. Oke. Penggunaan upside down Showa dan juga cakram depan itu udah, yang cakram depan ganda itu udah membuat CB500X menjadi lebih keren, lebih gagah
fungsional dan juga mengejar performa untuk adventure. Itu saja mengenai ubahan CB500X versi 2022. Kita tunggu saja kapan masuk Indonesia. Untuk harga sendiri, tak cek untuk CB500X sebelumnya itu hampir 200 juta rupiah. Mantap. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Mugi Mania.